Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kompol. Hari ini saya melaporkan yakni bagaimana viralnya masjid besar Al Jabar itu yang didesainer oleh Bapak Ridwan Kamil, salah seorang gubernur Jawa Barat. Kali ini saya sudah berada di depan masjid besar Al Jabar. Yuk kita ikuti bagaimana kegiatan dan melihat dari dekat. Baik sahabat, kita sudah berada di depan, yakni halaman depan ya, yaitu masjid besar Al Jabar yang saat ini sedang viral oleh masyarakat Jabar pada khususnya ya. Kita sekarang berkunjung dengan rekan-rekan, yakni rekan-rekan guru tenaga pendidik dan pendidikan SMA Negeri 1 Pusaka Negara, yaitu dalam rangka mengunjungi melihat dari dekat, yaitu bagaimana kemegahan yaitu sebuah masjid besar Al Jabar, yakni tepatnya di Kecamatan Gede Bage, yaitu Kota Bandung. Ini salah satu masjid yang berada hampir di sekelilingnya, yaitu dengan danau. Kita melihat dari arah depan dulu, kita belum bisa masuk karena nanti kita kebersihan, kita harus copot sepatu dan baru sepatu. Kita coba lihat di depan bagaimana panorama alam, yaitu sebuah masjid yang di depannya dikelilingi dengan yaitu danau ya. Luar biasa. Ini hampir seluruh masyarakat, wabillahi khusus kepada para konten kreator di sini kumpul, yaitu meliput bagaimana mengeksplor yaitu masjid besar kebanggaan masyarakat Jawa Barat yang didesain oleh Kang Emil atau Gubernur Jawa Barat. Tepatnya yaitu hari ini Selasa 31 Januari 2023. Berhasil meliput dan eksplor bagaimana masjid ini bisa viral di seluruh Indonesia. Dan hampir seluruh masyarakat berbondong-bondong melihat masjid ini karena gratis. Ini tidak dipungut biaya tiket masuk. Namun waspada karena acara ini luar biasa sahabat. Kita masih berada di depan yaitu masjid Al Jabar, belum sampai atau belum bisa masuk. Coba dulu. Ini adalah sesi pertama ya, laporan. Aja. Sesi pertama. Bagaimana tempat bangunan yang mega, mungkin dengan arsitektur yang luar biasa. Dua masjid yang berada di Kota Bandung. Barangkali itu saja sahabat yang bisa disampaikan dan dieksplor. Jangan lupa yang melihat channel ini like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.